kita ke arah Sermo. Ya nanti tembusnya Wates ya toh. Wish. Gokil. Saya on cam terus ya. Sampai enggak tahu sampai penuh mungkin. Mungkin saya on cam aja mungkin sampai baterainya habis. Karena sayang nih view-nya kalau enggak diambil ya toh, cuy. Wish. Yo, agak ngempos ya dia ini. Menurut saya ngempos ini gasnya. Apa karena filternya ya? Wus. Duh, set mobilnya nyalip. Soalnya ini pakai filter itu yang apa? Model-model streaming itu. Apa itu namanya? Lupa. Wus. Lah, itu Pak. Kabutnya udah turun itu, cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Adem eh. Astagfirullah, adem. Adem cuy. Dingin. Oh, dingin banget. Aduh. Kita cari yang ke arah Gua Sermo, Waduk Sermo. Sini tuh kayaknya juga ada sih tempat wisata ya, apa ya? Lupa sih saya tuh. Itu loh yang air terjun itu loh. Wong rata piknik ya ngene iki. Mau beli durian tapi saya tuh gak bisa nawar cuy, terus gak tahu milihnya nanti nek takusan biar cuy. Gua kis kendo sini, apa yang seru cuy? Gak ada yang seru. Durian tuh yang seru cuy. Bentar kita baca map dulu cuy. Taman air terjun Mudal. Oh iya, Mudal. Nggak tahu sih, pokoknya kita ke arah sana ya. Udah-udah ini ke selatan ya dia. Kota Api Sermo. Oh ya, di Sermo ini ke kiri sih. Di Sermo ke sini sih, Sermo. Kali Biru, Hatu Waduk Sermo 8 kilo. Oke. Okay. Wah, durene cuy ngawe-awe sih. Makoce ya. Nah kok keren sih, kok keren ini pinusnya ya. Waduh, adem banget. Aduh, kedinginan cuy. Astaga, astagfirullah, adem banget. Oh ini ke Waduk Sermo cuy, lewat sini Waduk Sermo sama Kali Biru. Kali Biru ini di mana cuy? Kali Biru itu yang mana ya cuy? Sem desa tenan aku ya. Dulan di kampung halaman aja gak tahu ya cuy. Banyak durian cuy ternyata cuy. Mie ayam yuk. Toko bangunan. Saya juga bawa minum tuh ini tuh.
Kudal, Air Terjun, Kedung Pedut, Kokap, Waduk Sermo, lurus, Wates, Celereng, Waduk Sermo lurus sih. Oke, kita lurus sih. Masih on kan ya? Masih sih. Bentar. Oh, view-nya pas. Seperti kurang dangak. Ush. Harusnya dicopot. Lihat dah lah. Ternyata kalau copot, ternyata kalau visor kasih naik kan yo nggak terlalu mendung kok cuy, neng adem ya. Tutup ya, dingin soalnya cuy. Duh, waduh. Rem belakang saya ternyata yo jeru ya cuy. Untuk lewat jalan-jalan kayak gini ya lumayan. Tanjakannya ini tinggi banget ini cuy, kalau dari bawah asli. Kedai Mbah Kino kanan jalan cuy, kedai ini. Kedai apa cuy? Dawet sambel Yusarah lah, tutup. Lah ada guguk. Makan minum komplit, kopi pari. Banyak tempat wisata ya. Kedai Mbah Kino kanan jalan. Ada apa di kedainya? 200 meter. Oh, ini kedainya. Kopi, soto ayam. Soto ayam ambang. Ambang, ambang loh. Ambangan tuh loh, soto ambangan. Pemandangannya cuy, view-nya cuy. Untuk kalian yang jarang refreshing nih, saya sembahkan view pegunungan sih. Oke, wah. Enggak tahu ini agak gelap atau enggak ini. Ya nanti kalau agak gelap diedit aja sih. Lulu. Kopi pari. Oh, ini kopi parinya. Buka sih. Parkir mobil. Untuk orang seperti saya yang malas mampir sih. Saya tuh kalau riding tuh malas mampir-mampir. Itu mungkin nganu ya, susah gitu ya cari yang sesuai. Beda kalau ada temennya aja mampir-mampir oke. Kalau sendiri gini mampir gabut sih. Ngapain gitu. Oke. Ini sampai mana ini? Gak tahu ini jalan ini. Ada elang cuy di atas cuy. Itu elang kan itu? Itu elang kan itu? Tuh, elang cuy ada cuy. Kelihatan. Ada apa ini? Lapangan. Jogja Magelang. Mudal, Kedung Pedut, Kembang Soka. Saya nggak tahu sih, pokoknya asal jalan aja. Eko Wisata, Jack Ready sih. Kembang Soka, Buset view-nya, Masya Allah keren banget sih. Ke atas tuh, ini kelihatan gak? Pecel ayam, pecel lele sih. 100 meter. Desa Ramah Burung. Air Terjun Kembang Soka.
Jalannya ya cuy ya. Naik turun. Wih, adem ya. Musola, ini ada musola kecil. Ya namanya musola ya kecil sih, gede masjid. Aduh. Waduk Sermo lurus, air terjun Gedung Pedut kiri. Oke, kita lurus sih. Gedung Pedut. Gedung Pedut itu apa ya? Air terjun ya tadi kayak. Dari sini kelihatan gelap banget ya, selatan ya. Selatan atau utara juga. Pokoknya arah sana tuh kok gelap ya. Oh, ini kita udah mulai sampai tanjakan-tanjakan tuh. Mudah-mudahan nggak hujan aja, aman kalau nggak hujan sih. Nek hujan ya rada repot sih. Ini ke kiri kemana nih? Batu Rahman. Lumayan juga ini naiknya. Bakmi Jawa tapi tutup cuy. Nah, wayangan barangnya. Lah, ada guguk. Aduh, ngejar gak ini ya? Aman. Takut sih saya tuh kalau ada gugu kayak gini tuh. Kok oh, banyak anjing ya. Wush. Dingin sih. Kopi cantel. Oh, boleh payung 3 kilo weh. Panas sih bawah sih. Oh itu waduk Sermonya kelihatan sih. Jalannya asik banget ya. Wih. Tapi kita nggak akan ke Waduk Sermo ya, kita akan ke jalan selatan, ke pantai pokoknya kita cuy. Tuh view-nya tuh. Gokil. Gokil view-nya cuy. Wih, dapat ini, kafe ini. Tetap dapat view-nya itu cuy. Oke. Dapat asap nih kita. Dapat asap. Dapat itu nih. Iyalah. Bocil. Padahal udah dikasih tahu temen nih di belakang tuh. Dia enggak ngeliat di depan nih. Terpesona dengan pemandangan. Pentol. Wush. Feeling. Yoi. Wush. 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 Weh. Nih, untuk yang mau riding lepas penat nih, enak banget nih naik ke Kulon Progo sih. Sud. Woi. Hati-hati aja. Ini turunannya lumayan nih. Lumayan menurun.
Wih. Wah, ini kalau naik mobil ya sangar ini sih kalau dari bawah. Shoot. Uhui. Awas, rawan kecelakaan. Oke, siap. Kurinya sampai mana? Hush. Duren sih. Warga sini gokil ya. Naiknya tangan satu sih. Us. Kalem ya, Mas. Us. 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 Bawah cerah cuy, terang. Atas tak tadi yang mendung. Wih, gokil. Udah mainan apa ini? Lihat anak kecil tuh nyenengin tuh. Itu jalan kemana lagi tuh? Naik. Kok keren jalannya sih. Lumayan juga ya. Bahaya cuy, habis turunan langsung belokannya ada pasir. Kita sangat santai sekali ya ini aja ya. Santuy saja cuy, nggak usah buru-buru cuy, namanya juga riding santuy. Wush, set, kita belok pokoknya. Wih, gokil. Ini kabel apa cuy? Kabel listrik ya kayaknya. Kabel apa selang ini cuy? Oh, selang. Selang cuy. Oh, kabel, kabel. Nah, selang cuy, masuk kabel warna-warni. Selang ini cuy, selang air. Wih, panas cuy. Di sini panas. Asik nih, panas nih. Yo, eh. Udah lumayan anget cuy. Tadi dingin banget. Durennya cuy. Itu masuk duren kali gesik enggak ya? Atau duren apa kalau di sini? Oke. Kok jalannya kok kayak asing ya sih? Ini kok kayak jalannya baru gitu loh. Kayak jalannya tuh masih baru gitu. Waduh, durennya cuy. Itu kalau kita beli di kayak gini tuh harusnya lebih murah cuy durennya cuy. Harusnya lo ya. Karena itu kan langsung pedagang. Belum di store. Mak, biasanya dia dari kebun atau dari mana gitu. Maksudnya harganya ya bisa nego gitu lah, enggak terlalu mahal kayak udah di bawah. Iki dalan apa meneh ya anyar po ya.
ini kalau dilihat ya aspalnya ya masih hitam ya sih, masih baru gitu loh. Masih untuk lewat proyek ini cuy. Tuh masih ada truk-truk. Jalannya kayak gini tuh masih ada proyeknya gitu. Duren cuy. Nih buat yang seneng duren, jangan tawarin saya bu, saya gak suka duren. Saya gak seneng duren cuy. Tak tawari ya rak bakal gelem. Orang gak suka duren. Ini durennya, oh belinya di area sini ya durennya aja. Gitu. Kalau beli harus ngajak orang yang paham duren tuh ya. Saya ya radong, belas radong sama sekali cuy. Tak takon di duren ya radong. Sedia sembako dan sayur segar cuy. Jalannya asik banget. Tapi ini jalannya kemana cuy? Apakah ini jalannya tembus ke Waduk Sermo cuy? Banyak yang jual durian dadakan ya cuy. Nanti kita buka map aja, mudah-mudahan ada sinyal. Situs Tirta, wah ini baru lagi nih cuy. Betulnya gak ada yang jual mie ayam. Cari mie ayam cuy. Agak ngeri ya dia jalan deh. Wah tikungane. Aduh serem juga cuy tikungane. Nah itu durian itu cuy. Ini kalau punya teman di daerah sini mungkin bisa nih dapat info durian aja. Ini baunya durian kabeh cuy. Tapi saya gak suka durian sih. Mau ngapain gitu. Bersyukur sih saya tuh gak suka durian. Ini gak boros-borosin. Durian everywhere. Durian lagi. Ini kok jalannya kok turun terus itu. Oh iya, ini memang jalan turunan aja. Nah, terus saya mau tembus ke arah atas lewatnya mana cik? Saya nggak tahu jalan sih. Saya cuma ngikutin jalannya aja cik. Durian. Saya nggak suka durian bu. 100.004 25 mungkin ya. Saya nggak tahu juga sih. Langsung ditawari sama ibu Eduren,
Lah nggak suka bu. Oh ya mungkin orang jalan atau lewat sini tuh mungkin ya cuma untuk beli durian cuy. Anak aku rasa seneng durian. Iya cuy. Ini jam berapa tuh ini? Jam berapa ini? Jam 3 cuy. Lah wis jam 3 toh. Kirain masih jam 1-an sih. Ada durian banyak banget. Tapi saya enggak suka durian. Wah tuh. Yang suka durian. Ini jalannya tembus mana lu? Astaga. Buat yang suka durian mungkin oke-oke aja ya. Saya gak suka durian. Oh kayak durian tok ya. Buset. Itu kayak orang mau ke arah kota itu cuy. Saya gak tahu sih. Itu kalau lurus, oke kita ke kiri cuy. Gak lurus kemana ya. Saya nggak tahu sih, kita ikutin mbak-mbak itu aja itu. Kayak dia mau arah kota itu sih. Mudah-mudahan aja bener. Kalau salah ya nangis bareng. Harusnya sih masih turun ya, bawah. Kita ikutin mbak ini tuh. Mudah-mudahan dia lewat jalur kota ya cuy. Tapi ini jalannya kalau dilihat menurun sih harusnya bener sih ke bawah ini. Lah itu pantai kali apa itu cuy, kok keren banget di bawah ini kalinya. Wih gokil, kayak larva ya, larva lava. Batu lava itu loh. Pasar cuy, saya ngikutin kamu aja. Karena saya nggak tahu jalan nih, masih nyala ya, masih aman.